pencarian di hari ketiga laka laut di Panjengguen ini kita maksimalkan. Kemudian untuk hari ketiga ini kita menurunkan 3 kapal. Yang pertama dari pantai Bujui, ini penyisiran sampai di pantai Pok Tunggal, depan pantai Pok Tunggal. Kemudian yang kedua dari kapal pantai Grenian, yang ketiga dari kapal Basarnas berangkat dari pantai Mesir. Dan sampai hari ini juga pemantauan dari atas tebing juga masih dilakukan, namun untuk korban sampai sekarang belum bisa ditemukan. Ada kendala nggak Pak untuk pencarian? Untuk kendala gelombang masih tinggi dan juga angin ada peningkatan, namun demikian untuk penyisiran lewat laut sementara kita tarik dulu istirahat, nanti sekitar pukul 14 akan kita lakukan penyisiran lewat laut lagi. Ombaknya ngeri lur. Ombaknya luar biasa untuk pagi hari ini di area TKP Pantai Nglun. Berapa personil Pak yang dikerahkan? Untuk hari ini berhubung hari libur yang di TKP sudah kita kurangi dari SAR gabungan, ini ada kurang lebih sekitar 40 dari Pantai Mesir sampai di Pantai Muyahan. Kemudian anggota yang lain tetap siaga di titik-titik objek wisata. Untuk pada hari ini wisata sangat ramai sekali. Berarti area pencarian ini juga diperluas nih, gitu? Iya, untuk hari ini area pencarian kita perluas mengarah ke timur, juga yang lewat laut mengarah ke tengah. Kita bagi, ada yang dari tepi, kemudian ada yang dari radius kurang lebih 5 mil, kemudian ada yang sampai 10 mil. Untuk menyapu ke arah timur dan ke arah barat. Namun hasilnya sampai hari ini masih ini. Kita memang kita maksimalkan sampai 3 hari. Kalau 3 hari ini untuk korban belum kita temukan, kita tambah menjadi 7 hari. Setelah 7 hari itu belum kita temukan, kita hanya menunggu di pos sambil kerjasama dengan bapak-bapak nelayan yang melaut, menjaring informasi dari warga dan juga dari bapak-bapak nelayan yang melaut. Nah inilah lokasi ataupun TKP laka laut di Pantai Nglun. Itu gelombang tinggi-tinggi banget, ini kita merapat menepi. We'll be right back.
kosong.